All right, sorry, good morning everyone. Seven C now, new new schedule. Job of very yeah So I usually teach you on Friday right now, Wednesday. And then the first session. Whoa, you all look fresh. Thank you. Hello, Naomi, Kanes, Marvel, Davidson, Jessia, Winna, Brina, Guzbin, Grady, Grady, Erika, Rena, Kelvin, Harrison, Kimmy, Valerie, Brill, Brillia, Carney, Leo, Amy, Excel. Okay. So, for those uh, who uh, don't have any problem with the camera, you can turn on the camera. And so, how is it like uh, after uh, one week, or well, maybe two? Yeah, I'm so sorry. Last week uh, I could not teach you, and I was uh, uh, not in a uh, good shape. <laughs> okay, so uh, uh, good to be to be with you again. So, uh, uh, what we need to do as usual first, and I'd like to uh, call your names. Yeah absent yeah. but just uh, say something when i call your name yeah you can turn on the camera or you can give the reactions and you can say hello mr ud hi good morning how do you how, how do you feel now brill, brillia hi brillia brillia where are you brillia brillia okay brillia brilliant. 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 okay Brill, yeah, you might have a little problem with the internet connections. Jessia, hi Jessia, hello Jessia, or yeah, yeah, Jessia, will you say something? Good morning, hi Jessia, good morning, okay, right, yes, and then. David Leonardo, hi Leo. Leo, where are you, Leo? Hi. Uh, hello, Leo. Good to hear your voice, Leo. And then wait, Leo. And then Rena, uh, Rena. Yes, of course, Rena. Hi, Rena. Uh, hello, Rena. Good to hear you. And then Axel. Hi, Axel. Hello, Axel. No, yeah. So when you say say so when you when you want to say something, hello, hi. <laughs> no, you don't. All right. Now, no, no. uh, Erica, Erica. Hello, Erica. Yeah, Erica. Where are you, Erica? Hi, Mister. Yeah. Have you got any problem with the camera? So next is Harrison. Whoa, Harrison. Hello, Harrison. Harrison, can you hear me? Harrison? Hello? Yes. Okay, Harrison, now. Thank you. And then now, Guswin. Yeah. Hi, Guswin. Hello, Guswin. Kuch... Yeah. yeah. And then, Carney. 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 Hello, Carney. Hello, Carney. Whoa, what a nice background you have. Are there are a lot of pictures on the wall. Whoa yes that is uh, carney and then calvin calvin hello calvin hello. hi calvin Where are you, calvin let me, let me see okay calvin yes right in front of my eyes white uh, background okay now Marvel. You are you feeling Marvelous, huh? Marvel, Marvel, Marvel Davidson. Whoa! Yeah, thank you, Marvel. Good thumb up meaning. So you, you want to say some greetings? So say hi, Marvel. Hello, Mister. Yeah, hello. Good. Yeah. And then now, Grady. Hi, Grady. Hi, great Gideon. Great oh, uh, did you experience an exciting uh, day yesterday? Could you just tell us some? I uh, I want to hear your words. <laughs> uh, oh. I think uh, yesterday is, oh mm yes, -mm. because uh, yesterday is nothing really special. Oh, nothing special. it's also like nothing really that fun, I guess. Oh yeah, so terputus-putus, no problem. Thank you, Grady. Yeah. Thank you. Maybe the internet connection for these two days or three days uh, ha uh, has been has been a problem. There has been a problem, maybe. Naomi, hello Naomi. Hello, Mr. Yeah. I uh, usually have long hairs, Naomi. Okay. Knes. Kness. hello, Kenneth. Hello, Mister. Uh, new hairstyle. The way you arrange your hair looks different. Okay. Now, what about Kimmy? Hello, Kimmy. Kimmy. Hi, Mister. Hello. Uh, what about the uh, just uh, uh, turning on your camera? Just a few seconds. Can you? Uh, okay. That connection. Now, what about Valerie Quinn? Valerie. Hi, Val. Valerie. Hi, Mr. No, Valerie, a nice picture of a cat. <laughs> okay, thank you. And then it is Valerie. That is. Now, what about Brina? Hi, Brina. Hello, Brina. Hello, Brina. Hello, Hello Brina. Good to hear you. And now, Amy. Amy. Hello, Amy. Oh, hello. Amy is lagging. Oh, she's lagging. Oh, I'm so sorry. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Winner. Winner. Hi, Winner. Hi, Winner. Yeah, Winner. Okay, now. So uh, I will call Amy again later. Alright class, so what a wonderful day, the first day, uh, the first session, and uh, let me see my lesson plans for meet and greet, and then info, and I just got some information and reminder. Oh, yeah, it is about uh, nilayang tidak tuntas. So actually, uh, uh, all of you have tuntas in my class, but maybe uh, some of you uh, have not submitted Mr. Jimmy's assignment. Yeah, so that's why when we combine, we divide it and it is under the Kaka. But no worry, but you still have opportunity to improve it this semester, semester Satu. Yeah, so uh, uh, let's make case, and tetap semangat. top So uh, the, today, we are going to finish present symbol 10 and start new topic. Okay, but uh, last week uh, I left uh, uh, an assignment, but the, you don't need to uh, uh, to uh, uh, post it in the DDLMS because we are going to discuss it. Mm, and then, as a warmer, mm, just tell me if we have ever played this one before. Okay, here you are. Click. Hmm. Say. Yeah. All right. People and places. Kness. Have you played it before? Canes. Sudah? Suda? Are you sure? Oh, sure. Oh, people and places. <laughs> okay. Yang suara hutan itu sudah ya. Yeah. Oh. okay. Mm, I just want to make confirmation. So uh, I can ask and then maybe uh, say, uh, uh, what what do you think, Naomi? Naomi, do you think we have already played this one? Yes. People and places? This is one. This, like like this one. Did, did we? Yes. Yeah. Yes. You got it. Okay. Uh, Knes, Knes. Halo, Knes. We have sudah sudah pernah ya? Baik, Pak. Ya, berarti. Actually, yeah. Oke, sudah sih. Kayaknya sudah. Sudah. Oke, okay, satu coba misalnya. A person who runs away from the law is called a vagrant. Knes, nomad, immigrant, hermit, or fugitive. Ah. what do you think, Brina? What is a person who runs away from the law? Uh, what What is it? Yeah. Say and let me see where is the, the chat box? Chat box. Okay, yeah. Fugitive. thank you, Verena. That's very good. So I think we, we 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 haven't played it. I think yeah. Okay, oh, we played it once again. No problem. Yeah, I put it over here. So click. Yeah, so yeah. Submit. So. A person who runs away as yes, a fugitive, put it over E, fugitive victim, submit, right. Okay. Thank you, thank you for this, uh, Kim uh, Brina. Someone who hides on a ship to get a free trip. He still remember this one, or have you ever played this one? 7C. Someone who hides on a ship to get together. Yes, yes. A uh, Sneaker. <laughs> no, not really. Marvel a sneaker. So the kind of the brand name or a type of shoes. A sneaker. Dark horse. Dark horse is some uh, uh, some uh, a person that is a hidden talent. Yeah. Traitor, you traitor marvel that is a uh, uh, betraying or traiting, yeah. So it's uh, yes, that's right, Rena. Stow away, yes, throw away, yes, throw away, throw away. All right, so submit it, yeah, and then here you are. Uh. Is a person who does clever and difficult tricks. Oh, wait, yes, what is it? Okay, yeah, that is a jester, Marvel. Jester is more or less just a you know, joker, yeah? comedian. Um, any answer? Marvel, Vina. Uh, what is the answer? Yeah, i put it over here. Click, click, click. click. Yeah. Mm, yeah. It's a person who does clever, who does clever and difficult tricks. A juggler, juggler like a playing ball, right? Juggler. Uh, tricks. Conjurer. Thank you. Conjurer, Erika. Yes, Conjurer. You are. A clever and difficult tricks. What is it? Oh who takes care of a prison take care of prison what do you think yeah oh wait right. take care of prison yeah thank you guzwin thank you that is uh, Marvel guzwin and then, uh, sorry, Excel is not yet right. Brina, Brina now, so thank you. Whoa, 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 yeah. Many answers, thank you. But the correct one is not Calvin it's not quite right. Calvin Excel, Erika, yes, but you misspell it. So this is warden, but but traffic warden is another profession, yeah. And then and let's get it the here. Uh tests eyesight and sells spectacles. It's a like spectacle? What is spectacles? Spectacles, kacamata, right? Glasses. Was it an electrician, apprentice, <laughs> oculist, or optician? Yeah, Rena Marvel. Whoa, yes. Brina. So, whatever. Brina, let me. Who is the first? Huh, who is the first? Brina. Okay, Marvel. And then Rena. And then Kelvin. Wina. Wina. It's not quite right. What is the difference between an optician and an oculist? ocular uh, relates to uh, treating eye disease, I suppose, yeah? So, uh, if uh, it deals with selling glasses or spectacles, I think that is one, an optician, yeah? Uh, check mata, so what is it? An, uh, it's a place where, I'm sorry, where birds, Okay, okay, cap. A cap. Yeah, what is it? Two methods, well, who is the bird? Whoa, whoa, yes. No, Marvel, I'm sorry, is it not right? Brina, that's correct. Excel, correct. Erika, Rena, wow. Kelvin, you said so? I've, uh, yes, Gusvin, <laughs> that's right. So, that is uh, an, an aviary, right? An aviary is a place where birds. Are kept. okay and <laughs> next uh, here you are I'll put it over here a place where clothes are washed and iron, well very easy Come on, quickly. Yeah, 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 yeah. Brina, the was let set. See, whoa, 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 who is the first? Let me check. I mean, so quickly, so quick, so fast. So, there is Brina again, and then Marvel, Erika, and wait, wait, wait a minute. So, whoa, nine answer Brina, Arena, Calvin, thank Kinesh, Goose Win, again, Marvel, Erika. Whoa, thank you. Of course, that is laundry, right? <clears throat> Laundry and then next, uh, next is here you are. Put it here. Uh, it's a place where goods are stored. Whoa, Marvel, Whoa, you are the fastest. Bring Marvel, yes, <laughs> Marvel again. Oh no, sorry a uh, marvel yes marvel brina and marvel again excel not really a shop yeah but that's good a warehouse that means good done good dung, yeah and then someone who does good to others by giving money uh, by giving money yeah yeah yeah, yeah who is it is called a volunteer, bachelor, a philanthropist, or a citizen. Come on. What do you think? Anyone? Yes. So one, let me check it. Uh, uh, bachelor, Calvin, whoa, 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 Marvel, Calvin. Okay, Maferena. Reina. Yes, that is finally Reina has the right answer. So, also Brilla, Brilla, yeah, Brilla, Erika, right. So, volunteer is someone who does something willingly uh, without. Uh, being paid a bachelor and married person or uh, a, a graduate, yeah, a maybe well-educated young man. philanthropist is someone who does good to others by money. Yeah? so giving money. so that is philanthropist. citizen, you know that. citizen, <laughs> okay. and then, this is uh, who men's shoes, porter, cobbler, barber, shoelace. men's shoes. Shoes, put it here. Shoe. <laughs> Marvel, are you sure? Shoelace, Calvin, shoelace. Yes, Erica, you're right. Yeah. Okay, Shoe okay. shoelace something to the shoe string. Uh, Marvel, you're right. Brina. Uh, Brina. If uh, we go to the airport or the bus station and there are some people who are willing to lift your luggage, they are porters. But uh, those who meant you is that's a Calvin Reina and also Brina Marvel. That's very good Erica. Yeah, you. yes, and also Erica. And then two more answers that is not really shoe lace, Shoelace shoe lace is uh, shoestring. I want to mistaken it is uh, tali sepatu, right? A cobbler, a cobbler. Yeah. <laughs> All right, thank you for answering. Whoa, damn. nine minutes. Okay, thank you. Yes, all right, so much is still warmer. Now we'll go on back to business. So let's uh, have a look at our now. Uh, 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 after this, or it may be in the middle of the uh activity, we can play another game, but uh, now let's have a look on this one to end the unit two. Okay? So I'll type here mm, to everyone, to everyone in a meeting that is uh, uh, a module, module page 13, 13, and then activity 10. We are going to continue this one, right? Activity 10, right? Okay. Read these sentences in the singular. Observe the verb form changes. So last two weeks, we finished number one, two, three. Is that right? Is that right? Um, pushvin, um, but Number one, two, do what you ya. Yeah. yeah? Yeah. Yes, now let's continue. Number four, yeah? just six numbers, seven number, six numbers. And then, uh, you know, so first of all, uh, the analysis is... Uh, what we do, do? Oh, uh, Excel, Excel. So, yes. Excel, halaman, uh, page 13, right? Have you opened page 13 of your module, Excel? Yes? Not, not yet. Yeah, here you are. Uh, i think uh, you'd better have if uh, if uh, if it's uh, convenient uh, to you you can uh, have the hard copy hard copy and then you can write it yeah, yeah. just scribble and just, uh, write some notes on it yeah so okay have you got excel up excel? excel okay yeah excel yeah halamanti 13, activity 10 last week i asked you to finish it right now me finish it right and then one two three we have already finished it number four five six seven eight nine ten we will do it orally why because greedy likes uh, oral uh, reading it right yeah but of course, uh, for your own study, you can write it. You can you can put some notes on your uh, on your mobile. Uh, yes, yes. What is it? Excel. Yeah. Hello. Uh, can you write the answer in the chat box? Uh, I want to. Oh, number one two. Oh, wow. That is a long sentence. So let's see, see. So let's see. His brothers. No. Let us check. Let's check in. Uh... I uh, oh, what do you think and can I okay, uh, maybe maybe I will type it in in the uh, bubble point maybe uh, uh do, you, do, do you agree if uh, uh, we uh, we spend a little time on this one two three or we just so finish it first finish it first okay now uh, I I just find the uh, try to find the way how to uh, to uh, I. Uh, I appreciate, I appreciate it. But uh, would well, you please give me some time? So uh, wait, wait a minute. Make it like this. Uh, would you please give me three minutes? And uh, in three minutes, you can you can uh, finish what has not yet been finished. I mean the number four, five, six, seven, eight, and maybe some of you haven't finished. Now number uh, i will prepare a, a sheet yeah, and then i will share it to you just for correction just like uh, uh, excel us right okay now i will stop recording i'll be back in say um, uh, three or four minutes you know 3.30 okay wait wait just somewhat what for the time being you can continue number four five six seven eight nine ten and if you finish even the you can go on to page 14 right so i stop it here all right class so i've tried to uh to uh, work together with excel yeah so maybe this is we, we can we can uh, we can uh, share the the answer like this. I'm sorry, this is not very good, not uh, colorful, Excel, but it is an urgent uh, activity, but that that is understandable, like this one, right? And I'd like to share with you. Here you are. Oh, here you are. Number one, number one, or oh, maybe number one, uh, Kness, Kness, will, will you read it, Kness? Number one, will you read it? connect yes connect yes, yes, yes. yeah i put it over here yeah you uh. are a, thin and a, yeah, thin. Don't yeah, a the and the i it chat box is over here yeah you yeah, know robert marvell yes now let's read it okay number one is it quite clear connect clear yes, it's yeah no, no, no. number one, no, no, no. one. And sell cars people, and, now, expensive cost, and want to rest and in the evening. the evening. Hmm. Okay, yeah, well, I'm sorry, it's, it's just not very clear, cool but uh, I will read it for you. Now, Excel, and uh, those who want to uh, see the correct one. So, let's see. His brother works hard all day. So, the so out number one is his brothers work hard all day, right? So, the instruction is read. These sentences in the singular observe the verb form changes. So uh, the verb form changes when you change the plural subject into the sing singular subject, it becomes his brother without s and then works. The third person singular take s in the verb form, in the verb works in the infinitive, right? Hot all day, and then his brothers. Of course, the pronoun is he, right? He buys and sells cars. So, buys takes as, sells takes as. Why? Because they and then it's changed into he, his brother. Yeah. Um, well, uh, cars. Um, you can you can you can change it into a car or one car, but uh, I think it's not necessary because we pay attention on the subject and their conjugation, the conjugation, the the change in the verb forms, right? And uh, and it is also uh, uh, possible uh, for a, uh, for your brother or his brother to buy and sell. More than one car, right? Because uh, it is uh, his job as a car seller, car uh, salesman, perhaps. And then they build expensive houses, and they becomes a brother. And then here he builds an expensive house, and and then expensive he builds with us. Earn an expensive house, maybe, he just want to uh, to stay in one house. That is okay. He builds an expensive house, and um, if he is a, a builder, you know, he builds. Uh, expensive houses to sell, but he just want to dwell, to live in it, right? Well, oh, he wants to rest in the evening. Rest. He wants to rest yeah, Wants, And then number two. Number two, maybe you can participate. Excel, Excel. Can you read it quite clearly? Risa? Like Excel, the student. Hello, Excel. Hello, Excel. Can you I in the number one, so I okay, okay, okay. You can you can mute it because it's not very clear, yeah. Naomi may, maybe uh say yeah uh, I'd like to uh, ask uh, Naomi, would you please read Naomi number two, Naomi? Oh yes, yeah, that's very good. So uh, say, let's see, Brilia, Brilia has already answered. your wow, Brilia, you are a very good student. You wrote all, the, all the sentences. Yes, thank you. So the student says that he always listens carefully, but doesn't always understand his teacher because she speaks too. Quickly and chooses the typical word. Whoa, bravo. Thank you. Brilliant. That is good. So, number two is correct. So, that is the correct one. So, number three. Number three. Maybe you read it. Number three. Uh, number three, Naomi. Number three. My friend. My friend, my friend hates meeting That loves going to the movies. The student loses a lot of pleasure in life and usually gets bored very quickly yeah thank you naomi that's very good so my friend and then that's so anya yeah, uh, number number three uh, uh a Excel ya perhatikan my friends more than one friend and then we change it into singular tunggal satu ya my friend hates jadi s nya jadi hilang yang nanti kalimat yang baru di sini you you add s right reading but loves going to the movies this student and become, if, 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 if there are more than one student so then these students and then it become one student This student loses a lot of pleasure in learning, usually gets with S board very quickly yeah okay now let's uh, discuss number four now, number four i try to write it here i think uh, maybe uh, next week i'll prepare it maybe in, in some other exercises you know you give me the idea uh, excel so you need to you need to see the correct one okay now number four number four who wants to try it? number four number four is number four uh, let's see uh, number four what do you think what do you think this one i uh, brina brina would you please uh, uh would you please read number four uh the so is your friends tell me that professor are people who think a lot but say a little but that is that school teachers are people who say a lot but think a little i think this is a bit overrated the material but no problem because i uh, i uh, i got it from the intermediate level uh, so also i so i believe that the, you can do that just like Gabriel and all me and others you can do that number four it's not very difficult number four brina will you please number four read number four your friend tells me that professors are people who think a lot but say a little. And that <laughs> school teachers are people who say a lot but think a little. Yeah. But we need to change it into a uh, singular, uh, Brina. So the first sentence is correct. You say, My friend, uh, not really, your friend tells me that and then a professor a professor yeah uh tell me stories so yeah a professor and then what is it is, 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 people? is mm, well people mean person? Orang. yeah that's right it's a person very good people jump up Would, mm -hmm. and then things uh, uh, who Things. things with S a lot, a lot, a lot, yeah. But, but says, yeah, says a little, right? But, with N, little. yeah, yeah, and then comma, comma, but says a little, and then next, and then, and then, that. school teacher <laughs> uh, is. Person who says a lot mm -hmm. but thinks a little. Very good, but well, you just need to to add a an article a. But wait a minute, where is it? Wait, wait, wait put it over here. That uh, put it here. A school teacher is it one word? School teacher? No, two word. A school teacher. Is a person yeah, who says a lot, <laughs> but, but uh, things I hope it's not. Yeah, this is not a good idea. They uh, think a little. We think a lot too. Yeah, teachers. Yeah. So let's read it once again. Check your friend tells me that the professor is a person who thinks a lot but says little, and that a school teacher is a person who says a lot but thinks a little. What? Wow. do you agree that Trena? Uh, <laughs> I don't think so. Yeah. All right. So uh, wait, wait, what is it? Carney. Whoa, very good, Carney. Yeah, um, Carney. Can I? is it okay if I just uh, copy that your work and then correct it rather than uh, uh, I type it, yeah? So wait a minute. So, new, oh, minute, see, wait a say, see. All uh, right, now this is number four. Wow, that's very good, Brilliant. yeah, yeah. Okay, number five, number five. Number five, I'll use your sentence and then it's correct, Brina. Yeah? Ooh, ooh, I think it's interesting. Yeah. Put it over here. I copy your work. Yeah. Clean. Okay, clean. Okay. And then put it copy. And then put it over here so that I will save more time here. Okay. I hope that you don't mind. And wait, wait a minute. We, we copy and then we paste it space where is space oh my base i think base is here Page? okay no oh, whoa yes wait and then you put it over here click uh let's say one one by one first yeah wait wait a minute Just please be patient and then i'll i'll make it I'll, I'll make it neat so wait a minute oh no so okay so uh, block it and then make it. where is the the few the few, uh, and then we need to see the ruler. Here you are the ruler. and then put it put it, put it over here. Yeah. Mm, this one, this is. Oh, can't we make it? Can't we make it? Okay, put it here. All right. I think that's okay. Now, housewife works very hard. Yeah, but you forget the article. The article should be like this. Put it here. Uh, housewife works very hard. Let's see. Yeah? Works very hard. She cooks the meal, lays the table, and washes, washes, wara her, washes up. And then cleans, yes, cleans, yeah. cleans the house and mends the clothes yeah she also does the washing and ironing and looks after the children whoa very busy housewife so you say thank you mama thank you ma'am thank you mom yeah so you should say uh, uh, you should be very grateful to your mom yeah your mom is a very good housewife and she works very hard she cooks a meal just like uh, Miss Make uh, gets up early and then she cooks for our children. Yeah, uh, she cooks the meal, lays the table, and washes up, cleans the house, and mends the clothes. She also does the washing ironing and looks after the children wow very good so let's get a number six yeah wait, wait, what time is it no, I hope uh, I've got time to to do this uh, together with you well actually uh, we have nine activities but we still uh, uh, do the uh, the fourth uh, the four no problem okay that just tell me to time right I can ask tell me what time is it now? Yeah, just remind me. We still have fifteen minutes. Okay, we can do, uh, let's say yeah, three more numbers or four numbers, right? Say, uh, that is very good. Now let's see this one. Mm. Ah, uh, does the children have to be changed too? or wait, the children. Well, it's okay. Yeah, yeah. Uh, Sometimes, uh, be, why? Because uh, uh, a family there are there are maybe there are more than one one child really, uh. But uh, if you want to practice it, it's okay. Children can also be changed to like a uh, children. But uh, if you read it, a housewife works very hard. She works a meal, lays the table, clean, and and she she also does the washing. Clothes looks after the child or the child if uh, she only has one one child it's okay but normally uh, 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 more than that, then you can you can you don't need to change it anyway uh, we need we need to focus on the subject and then the verb right then i will use kani kani all right kani thank you for typing this and I will I will type it for you copy and then put it here and then let's see uh, home page. okay base so that's very good so uh, this is number six right number six you know? I hope uh, uh, it won't take too long too, uh, long time so I'll put it over here first right yeah now, wow. Uh, let's check. Let's check it. Check it together. So, I just want, want your participation. So, who wants to read this one? Who wants to read uh, the So'al verse, soalnya Nyadi Bajas, so that uh, you also practice reading? Now, what do you think? What do you know? Put it over here. Say, see, say, Valerie, Valerie, will you read So'al, Valerie? Number seven, uh, number six, number six, Valerie. Yeah, for um, uh wait, wait a minute. Uh, number six. Uh, no, no, we will. Uh, okay, uh, what is your answer? What is your answer? Yeah. Yeah. Uh, mm -mm. A person says baby is a great mm -mm. Mm -hmm. Uh, They need attention all the time if they do not mm -mm. they do not disturb you by crying they have to be fed fed or looked after they do not even thank the person who we'll take care of them? <laughs> yeah, so don't believe this one. Whoa, uh, this is very uh uh well. Even even that is the truth. Um, I believe that all of you are very thankful. Yeah, and you are thanking people. And you know how to thank you to your parents, right? So, the here uh this is carne also. Carney, let me check it. This is the uh, the soal yeah? Some people say. Some people. Untungnya, some people, not all people, say. A person says. Let make it like this. So put it. A person says. Nah, jadi ini di uh, Dili, Click, 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 click. Yeah. So if you change, this is B D's. Banyak jadi satu saja. And then you say, a person says. A baby is a great nuisance. Oh my. <laughs> he must not like ba babies. Some, some people love babies. A person says a baby is great nuisance. He or she needs, okay, don't uh, carne, don't forget, don't forget this. Uh, this one. He and she needs attention all the time. Yeah. If he and she did uh, Uh, bayi itu minta perhatian, terus saja ya, ya. Ini pasti diucapkan uh, uh, yang yang tidak suka baby. <laughs> so if he/she does not disturb you by crying, yeah. he/she come on, Karni, kalau kalau he/she uh, apa kata kerjanya has atau have? Ya yeah. harusnya apa? Has, ya. Yeah. She or oh, he or she has to be fed, harus dikasih makan, bathe, dimandikan, look after, dijaga. He/she does not even thank the person. jadi the person. satu, the person orang ya satu saja. Who takes ya? Who takes care of him or her? Wow ya. And then ini kasih pasti guru besar. He ya. He or she does not even thank the person who takes care of him. Wow, ini pengalaman pahit mungkin ya Ya, dia tidak atau baby itu ketika dia sudah besar atau belum 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 disebutkan besar ya tidak bahkan tidak mengucapkan terima kasih kepada orang yang merawatnya. <laughs> so uh, don't, just don't think it too much ya. You know? Tapi uh, ini kita latihan jadi uh, plural jadi singular. Now that's it. Uh, let's save it, save, save it uh, Excel so I can't use it in another class. Thank you for your idea anyway. So now number seven. Siapa yang sudah kirim number seven ya? Coba saya lihat di sini namu. Uh tadi rasanya ada number 7. Number 7 Karni. Karni saya pakai pakai dulu ya Karni, oke okay? Karni. Nah, Thank you Karni. Saya letakkan di sini Karni. Base. Nah, di sini kasih 7. 7 men ya, 7. Ya, di sini nomor 7 ya. Nomor 7. Uh, the students do not believe the stories because they know the stories are not true. Very easy, yeah? The student does not believe the story. that's very good because the student remember the student single subject it's a third person singular, and then knows knows the story. Knows the story is not true. Yeah. So one story is not true. Very good. Don't forget. Full we'll stop here, Carney. Yeah. So that's so so uh, so uh, so far so good. So I mean, one, two, three, four, five, six, seven. Yes. Let's take a break. Here you are. Take a break. Now we keep it. Uh when you will finish it, number eight. Okay, number eight. No, who is uh, number eight? number eight. Yeah. number eight. Yeah. Siapa yang sudah, ya? Sudah ada, ya? number eight. Uh. whoa, very good. that is very good of your carney. you are so diligent. yeah, right. number eight. Yeah. number eight. Uh. lalu. oh, wait a minute. what time is it now? what time is it now? Oh, okay. it's uh, eight minutes. so don't you think we need to uh, check with. Whoa, I think we'd better one more and then we, 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 will, we will close our meeting. So, number eight. Number eight, I'd like to invite, uh, say, invite, because that's uh, going to be a long one. Uh, say, say, uh, okay, uh, what do you think? Uh, Excel, do you want? do you want to try Excel? Excel number eight. Hello, Excel. Hi, Excel. Number eight, right? Yeah, number eight. Yeah. Um, diligent um, student come to the library library every uh -uh. Uh -uh. Saturday. Yes. A diligent student. Wait a minute. I think we can we can check it right away. Yeah? A diligent student. Remember, uh, uh, Excel comes. Yeah. Comes to the library. To the library every Saturday. Whoa. Every Saturday you go to the mall, but this student goes to the library. Whoa. Very diligent. A diligent student comes to the library every Saturday. Yeah. koma koma bukan titik lanjut Excel so what is it he or she get gets new books mm -mm. and read and read them every week mm -mm. so you can use it koma he or she okay he or she he gets yeah get uh, all right uh, make it make it one book a new book right he gets a new book and and read it excel reads it so more than yeah only one book then you get to read it every week yeah every week so what is the last sentence he or she like English and want to learn quickly. Okay, so he or she, yeah, he or she likes English and wants and wants kata kerja utamanya wants to learn. Belinya tidak perlu tambah s ya. Jadi infinitive kembali ke infinitive. wants to learn quickly. Wow, quickly. Huh? I'm sorry. Actually, it is a bit tiresome, right? uh Tiring, writing that. D doesn't like this <laughs> idea. Yeah. Okay. now class, I think time is up. I will save it. I uh, thank you so much for a Excel idea. I'll prepare it, I and then I can use it to another class for correction, right? Okay, I stop share here. And then, whoa, that's wonderful. yeah wonderful carney thank you for carney brilliant Well, brilliant has, has, has written long sentences thank you carney thank you whoa yes you are good soon, all of you right yeah okay class i think that's it for our meeting for today you continue 9 10 and also uh, please have a look at uh, the uh, the slide the PowerPoint slide that uh, we are going to finish. For work, example, work yeah, uh, we read and we read about Amy, and then make question. Uh, make uh, uh, you you answer the questions, and then uh, about Crystal. Yeah, also, that one. Okay. Then we will go on to the next topic. Okay. Thank you so much, everyone, for your participation. God bless you. Mr. Yes, 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 Excel is what is it is. I want to screenshot it. Oh, oh you want to screenshot it? Okay, yes. okay, okay, I'll share it once again. Okay, right, class, here you are. I'll share it. No, here you are. Okay, put it. Hey. Okay, Excel, right? Wait, wait, wait. Mm -hmm. Yeah. 100. Okay, yeah. Excel, you are a good student, and you learn a lot, right? Okay, thank you so much, everyone. Bye bye. I'm off now. Oke, okay, salam semuanya, anak-anak. Selamat pagi. Sehat ya? Masih semangat? Tapi ada yang kelihatan lesu ya. Nah, nah kalau senyum ya kelihatan ceria. Oke, okay, semua masih semangat ya. Ya, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kebaikanmu bagi hidup kami Bapak. Terima kasih engkau berikan kesehatan sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran ini. Bapak kiranya engkau sertai pembelajaran ini. Engkau berikan kelancarannya juga Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya selamat pagi semuanya ya. Minggu lalu Miss sudah minta kalian buat video nyanyi ya. Video nyanyi. Masih ingat? Buat video nyanyi ya. Oke. Nah silakan kalian bisa mulai upload ya. Miss sudah buka di roomnya ya. Mulai hari ini. Waktunya sampai sampai tanggal berapa tadi ya? Miss buat ya. Sebentar. Miss akan lihat di sini, ya waktunya satu minggu, jadi sampai tanggal 20. Tapi harapannya Miss, kalau memang kalian mau ikut tergabung dalam vokal grup, ya Miss harapkan bisa uh, mengirimkan cepat. Jadi tidak perlu, uh, tidak perlu harus cari tempat yang bagus, harus misalnya harus harus uh, apa namanya? Cari view yang bagus, yang penting Miss nilai untuk suaranya, ya. Suaranya oke. Okay. Oh, ini ada yang videonya error. Uh, videonya error, maksudnya tidak bisa buka video, ya. Enggak, Miss. Tiba-tiba hilang dari file gitu aja, Miss. Terus coba cari paksa, kan? Miss, pas saya open videonya blank, Miss. Gak ada suara, gak ada apa-apa, Miss. Oh begitu, Ya. Yeah. Jadi nanti eh, kalian bisa coba menggunakan HP. Jadi HP untuk video aja direkam ya. Cukup eh, kumpul terlambat, eh, paling lambat ngumpulnya tanggal 20, tanggal 20 ya. Jadi kalian buat eh, pakai HP, terus jangan terlalu jangan terlalu panjang. Jadi maksimal maksimal, paling panjang adalah satu menit ya. Cukup sekali putaran, misalnya. Perlu dengar suara kalian, karena ini akan uh, Miss gunakan untuk uh, nanti siapa yang akan masuk di grup musik, ya. Karena kita perlu membentuk, uh, jadi nanti Miss akan bentuk grup talent musik, ya, vokal, ya. Jadi vokal grup, jadi silahkan uh, untuk suaranya, uh, Miss. Perlu jadi bisa secepatnya, kalau yang memang kalian mau tergabung dalam grup ini bisa segera mengumpulkan ya karena Miss perlu mendata nama siswanya ya oke baik anak-anak eh, hari ini kita akan lanjutkan lagi untuk pembelajaran kita ya kita akan lanjutkan pembelajaran kita nah kita masuk ke namanya teori musik nah siapa yang eh, sebelumnya sudah pernah belajar teori musik seperti garis paranada, nilai nada ya biasanya kalau kalian Belajar musik kan ada not, belajar not ya. Apalagi kalau yang kalian belajar uh, alat musik ya, alat musik itu uh, kan pasti sudah tahu not ya. Itu. Terus kalau yang kalian belajar vokal juga pasti kalian pelajari dari notnya ya. Oke. Okay. Uh, siapa yang sudah pernah belajar uh, musik, not-not uh, teori musik ya? Atau ada yang belum pernah belajar? Kalau sama kalau gitar ada gak, miss? gitar. Eh uh, eh uh, sebenarnya gini, kalau yang yang grup musik tahun ini eh uh, Miss buat untuk yang vokal. Jadi nanti akan ada vokal grup. Kalau yang tahun kemarin Miss buat grup musiknya ini adalah band uh, dan kita sudah sudah menghasilkan satu single ya, satu lagu. Dan sebenarnya lagu ini adalah sebuah produk. Dan ini bisa dipasarkan. Bisa menghasilkan Ya, tapi memang ini ada beberapa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya kita harus mengurus copyright karena kalau kita langsung pasarkan tanpa kita urus copyright nanti mungkin ada yang uh, ya ada yang ambil. Nah kita tidak punya kekuatan hukum ya. Jadi kalau uh, untuk sebuah lagu kita perlu ada mengurus copyright. Nah kalau yang sekarang untuk grup musik yang sekarang uh, mis bentuk untuk vokal nah ini vokal grup misalkan kita coba buat sebuah vokal grup yang kita akan menyanyikan satu lagu di mana di situ ada beberapa suara ya udah pernah dengar belum misalkan setelkan satu video ya mungkin kan bisa ada gambaran terus nyanyinya tuh kayak apa sih ya. gitu ya oke okay. mis stop recording ya udah pernah lihat video ini belum pernah ya ada yang belum ada yang sudah pernah ya ini adalah e, akapela terbaik tahun 2014 ya. Kalau kalian perhatikan, nah, di situ untuk sebuah akapela ya, itu mereka bernyanyi seolah-olah ada musik, tetapi sebenarnya bunyi-bunyi musik ini juga menggunakan mulut, menggunakan vokal ya. Nah, ini memang adalah salah satu penampilan yang Uh, yang cukup sulit, yang sangat sulit ya, apalagi kalau tadi yang kalian lihat itu medley. Jadi, ada beberapa lagu yang dinyanyikan, ya, satu lagu dinyanyikan saja udah sulit, tapi di sana dia sudah bisa medley dengan uh, kecepatan yang berbeda untuk lagu, ya. Nah, tapi kita akan mencoba, jadi nanti untuk grup musik kita, untuk yang vokal, untuk tahun ini kita akan buat untuk yang vokal, ya. Nah, itu. Uh, akan kita buat seperti itu, tapi bukan dengan lagu yang itu ya. Kita akan buat lagu yang lain ya. Nah, tapi dinyanyikan dengan dengan cara eh, mungkin akapela atau bisa dengan menggunakan musik, tetapi ada pembagian suara. Ya, jadi seperti itu tadi. Miss berikan gambaran untuk kalian. Nah, jadi yang memang ingin tergabung silakan bisa segera mengirimkan videonya ya. Oke, tapi waktunya sampai. Miss kasih waktu sampai satu minggu ya. Silahkan. Nah ini memang cowok, cewek semua kita perlu suara suaranya ya. Jadi silahkan yang mau tergabung silahkan bisa segera mengirimkan. Paling lambat adalah tanggal 20, hari Rabu tanggal 20 ya. Jadi minggu depan. Oke. Okay. Nah sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke materi kita ya. Kita lanjut ke materi kita. Kita sudah sampai berapa ya? Kita sudah sampai bab berapa? Nah. Bab tiga. Bab tiga, oke. Okay. Bab tiga sudah selesai. Kita review sebentar ya. Oke, okay. sekarang kita lihat bukunya. Silahkan kalian bisa buka buku masing-masing yang sudah kalian dapatkan ya, yang sudah kalian bawa di rumah. Kita akan lihat ya review. Silahkan kalian bisa cari di bab misalkan share screen. Kita lihat dulu di bab 3 itu bernyanyi secara unisono ya. Di bab 3 kita bernyanyi secara unisono. Oke, di bab 3 Nah, di bab 3 kita sudah belajar tentang teknik vokal ya kemarin ya. Nah, di sini untuk bab 3 kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai. Untuk latihan soal mungkin nanti kita bisa gabungkan untuk di bab berikutnya. Nah, di bab berikutnya kita belajar adalah bukan bab 4 ya anak-anak ya. Silahkan cari bab 11. Misalkan share screen dari sini ya. Jadi misalkan cari bab 11 di bukunya bab 11. Bab 11. Yang sudah dapat. Nah, judulnya apa ya? Bab 11. menyanyi dengan lebih satu suara? Iya, menyanyi dengan lebih dari satu suara. Jadi kita menyanyi, kita belajar tentang bagaimana kita menyanyikan lagu dengan lebih dari satu suara. Kalau satu suara itu berarti melodi pokok dari lagu tersebut ya. Kalau lebih dari satu suara berarti dia entah ada dua suara, tiga suara atau bahkan sepuluh suara ya. Hmm, itu tetap bisa. Nah kita akan coba ya, kita akan pelajari seperti apa ya. Misalkan share screen ya di sini ya. Menyanyi dengan lebih dari satu suara. Nah, di sini nanti ada vokal grup dan paduan suara, kemudian ada berlatih vokal, berlatih lagu kanon dan teknik vokal ya. Kemudian teknik bernyanyi kita sudah pelajari kemarin ya di bab 1. Nah, di sini diharapkan setelah kalian belajar bab ini bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk vokal grup. Jadi bentuk-bentuk vokal grup itu apa saja? kemudian mendeskripsikan bentuk-bentuk vokal grup. Nah, ciri-cirinya seperti apa vokal grup? Menampilkan lagu dalam bentuk vokal grup, mengkomunikasikan penampilan vokal grup secara lisan dan tertulis. Oke. Kalian perhatikan di gambar ini. Ada beberapa contoh penyajian lagu dalam bentuk vokal grup. Ada yang jumlahnya sedikit, ada yang jumlahnya banyak, ya yang nomor satu ini jumlahnya cuma lima orang. Ini kalau dilihat dari pakaiannya, ini menyanyikan lagu-lagu yang bernada religi. ya. Ada hubungannya dengan keagamaan. ya. Oke. Terus yang nomor tiga, nomor empat, nomor dua ya. Ini juga dalam kelompok ya. Biasanya kalau yang di kalau di bab satu kemarin kita belajar walaupun Bernyanyi dalam kelompok tetapi menggunakan satu suara. Kalau yang di bab ini kita belajar tentang bagaimana kita eh, bagaimana sebuah vokal grup atau bernyanyi dalam kelompok dan ada pembagian suara. Ya, di sini ada. Tahukah kamu apa arti nasyid, musik akapela, vokal grup, kor dan lagu kanon? Nah, di buku kalian ada berlatih lagu kanon. Sebelum masuk di sini, Miss akan tunjukkan tentang vokal grup. Nah, untuk materi vokal grup ini di di LMS Mas Daud, kalian ada di modul 4 ya, itu ada materinya. Jadi kalian tidak perlu mencatat lagi, ya. Kita akan pelajari, kita akan Lihat di sini ya, misalkan share screen nanti bisa kalian download ya. Oke, ini mungkin kurang besar ya. Ya, menyanyi dengan lebih dari dua suara dalam kelompok. Nah, pengertian vokal grup kalau... E, mungkin sebelumnya kalian sudah tahu penyajian menyanyi tunggal itu berarti satu orang dinyanyikan oleh satu orang dan di situ terdiri dari satu suara ya kemudian penampilan duet sajian vokal oleh dua orang dengan ada pembagian suara kalau trio trio penyajian bernyanyi tiga orang dan ada pembagian suara Nah, di sini untuk vokal grup. Vokal grup ini penyajian vokal oleh sekelompok penyanyi terdiri dari 3 sampai 12 orang dengan lebih dari satu suara. Artinya di sini jumlahnya bisa 10 orang, bisa 4 orang, ya, bisa berlima, bisa 12 orang. Tapi di situ ada suara satu, suara dua. Suara satu itu melodi pokok. ya, Melodi pokoknya. Nah, suara berikutnya itu adalah harmonisasi dari melodi pokok. Kemudian paduan suara kecil. Paduan suara kecil ini terdiri dari 12 sampai 28 orang. Kemudian ada paduan suara besar itu terdiri lebih dari 28 orang. Oke. Di sini untuk akapela yang kalian lihat tadi itu masuk dalam vokal grup ya. Kalau paduan suara ada yang pernah lihat paduan suara Ada yang pernah tahu atau mungkin Paduan ada yang... suara itu choir kan Miss ya? Choir. Iya. Iya pernah ikut. Pernah ikut. Iya, oke. Okay. Atau mungkin kalian pernah ikut ya. Wina juga mungkin pernah ikut ya. Nah, itu eh, di sana mungkin kalau paduan suara anak-anak suara satu dan suara dua ya. Kalau sudah dewasa itu bisa sampai empat suara atau bahkan sampai sepuluh suara ya. Kalau 10 suara itu berarti gimana? Berarti suara tinggi prianya ada tinggi pria satu dan tinggi pria dua, gitu ya. Jadi ada beberapa pembagian lagi, ya. Oke, mislanjutkan lanjutkan ya. Nah, ini vokal grup. Termasuk akapela tadi adalah vokal grup, ya. Nah, istilah dalam vokal ini istilah dalam vokal, ya. Tadi ada tunggal, penyanyi vokal terdiri dari satu orang, kemudian ada duet, penyajian vokal terdiri dari dua orang, kemudian dan ada pembagian suara. Jadi, kalau kita nyanyinya dua orang, tapi satu suara, berarti unison, ya. Tiga orang, tetapi hanya satu suara, berarti unison juga, karena dia satu suara. Tapi, kalau ada pembagian suara, berarti trio, itu ya kuartet itu penyajian vokal terdiri dari empat orang penyanyi dengan adanya pembagian suara. Ya, nah sebenarnya ada namanya quintet. itu penyajian vokal terdiri dari lima orang penyanyi dengan ada pembagian suara. Tetapi istilah quintet itu sangat jarang digunakan karena eh, kalau sudah lima itu biasanya sudah masuk namanya vokal grup. Oke. Okay. Berikutnya di sini ada istilah dalam vokal grup ya. Akapela. Bentuk vokal grup ya, kapel dan tanpa alat musik pengiring, seperti contoh yang tadi. Contoh yang kalian lihat tadi itu adalah akapela, ya. Karena e, di sini suara musiknya pun dibunyikan menggunakan vokal, menggunakan mulut. Kemudian kalau yang nomor dua, nasyid. Nasyid ini berasal dari Arab, artinya bersenandung. Nah, sheet ini contohnya adalah seperti gambar yang ada pada buku tadi, ya. Oke, sebentar, Miss akan tunjukkan. Oke, misalkan share screen ya. Jadi eh, nasyid itu seperti yang ada di buku kalian yang nah ini. Halaman 141 ya di sini. Ini adalah grup musik nasyid. Ya. Ini sebenarnya berasal dari Arab dan mereka menyanyikan lagu-lagu ini adalah lagu-lagu religi atau lagu-lagu yang berhubungan dengan keagamaan. Ya, itu nasyid. Bisa lanjutkan lagi. Misalkan share screen ya. Nah, berikutnya adalah kanon. Kanon ini adalah lagu yang dinyanyikan dua atau lebih kelompok penyanyi yang dinyanyikan dengan melodi saling kejar-mengejar. Ya, saling kejar-mengejar atau saling sahut-menyahut. Ya. Nah, kalau di buku kalian, di buku kalian di situ ada contohnya ada contohnya, bisa sambil kalian buka ya di halaman 143. Di halaman 143. Oke. Nah, ini berarti lagu kanon. Kanon salah satu istilah dalam vokal grup ya. Ini sebenarnya diambil dari lagu aslinya adalah Are You Sleeping? Ya, lagu Are You sleeping terus dibuat seperti ini. Nah, biasanya kalau Miss berikan contoh misalnya kalian sedang offline ya. Sedang offline itu kita buat uh, dua kelompok. Jadi biasanya kita nyanyi lagu uh, kalian tahu lagu yang row 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 your boat gently down the stream marry, 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 life is but a dream ya. Nah, itu bisa untuk kanon. Jadi grup yang satu dia nyanyi. the stream. Dia lanjut Nah waktu masuk di Merly itu grup yang kedua masuk dengan the stream. Nah ini lanjut Grup yang pertama masuk lagi Nah gitu. Jadi dia sahut menyahut ya ada dua grup yang dia menyanyikan kejar-kejaran. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Ya, itu. Nah, itu sahut menyahut. Nah, itu disebut dengan kanon. Ya, itu disebut dengan kanon. Nah, ini beberapa istilah yang harus kalian tahu dalam vokal grup. Ya, anak-anak ya. Jadi ada kanon, ada akapela, kemudian ada nasid ya. Selain itu kalian juga harus tahu uh, beberapa istilah lain, duet, trio, kuartet ya. Uh, kemudian vokal grup, paduan suara. Paduan suara itu choir ya. Mungkin kalian lebih terbiasa dengan istilah choir ya. Zaman sekarang pun ada virtual choir. Ada yang pernah dengar istilah virtual choir? Virtual choir. Oke, okay. Uh, untuk virtual choir ini adalah paduan suara yang dia direkam entah bersamaan atau dari tempat masing-masing kemudian videonya ini diedit ya oke okay, coba sebentar uh, pengetahuan kalian ya untuk pengetahuan kalian jadi itu bagus sekali oke okay. nah sekarang miss selanjutkan ya miss selanjutkan di sini miss ambil dari buku kalian ya berlatih laku kanon ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini untuk latihan vokal ya. Latihan vokal kemarin di bab tiga kalian sudah sudah tahu ya tentang eh, teknik vokal ya, pernafasan apa saja yang bagus. Nah, di sini di sini sebenarnya adalah cara kita vokalisi. Di sini ada contoh ada contoh eh, vokalisi yang bisa kalian Pelajari, nah, kalau kalian lihat di ini, kira-kira susah nggak bacanya? Nah, sebelum lanjut, Miss akan tunjukkan namanya uh, teori musik, ya. Teori musik, uh, Miss akan share screen. Uh, kebetulan yang ini memang belum ada, Miss belum masukkan di LMS juga. Kalian bisa perhatikan, ya. Jadi, Kalian harus ingat namanya garis paranada ya. Garis paranada itu seperti apa? Nah, ini. Ini adalah garis paranada. Oke. Nah, di antara kalian apakah ada yang baru baru tahu ini garis paranada? Sudah tahu ya berarti ya, sudah ngerti ya. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah garis paranada. Jadi kalau kita belajar not balok, kita harus tahu ini adalah garis paranada. Ini dihitung dari bawah, garis ke-1, garis ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Garis paranada adalah lima garis sejajar yang sama panjangnya dengan empat spasi yang sama jaraknya. Di sini ada spasi, spasi ini jarak antar garis. ya. Spasi ke-1, spasi ke-2, spasi ke-3, spasi ke-4. Ya. Oke, okay. Nah, di sini ada namanya kunci G. Kunci G atau treble clef, ya. Arti dari kunci G adalah nada pada garis kedua ini adalah nada G. Berarti kalau ada kunci G, nada pada garis kedua itu adalah nada G. Ya. Nah, siapa yang masih ingat tangga nada natural? Siapa yang masih ingat tangga nada natural? Adakah yang masih ingat? Oke, okay, misalkan share screen ya. Tangga nada natural, diatonis mayor. Nah. Ada yang masih ingat yang ini? Oke. Okay di sini ini adalah tangga nada diatonis mayor atau tangga nada natural ini kita gambarnya adalah kita buat garis jadi not baloknya ini kita buatnya garis, spasi, garis, spasi, garis, spasi, garis, spasi ya. Kalaupun misalnya di sini spasinya spasinya itu agak lebar, tidak boleh kita buatnya adalah seperti ini kita enggak boleh misalnya ya. Nah, walaupun ini misalnya lebar, enggak boleh buatnya begini. Nah, ini enggak boleh, ya. Tetap dia harus satu nada aja. Enggak boleh begini. Oke. Ya. Ini. Nah, untuk nada ini, ini nada C, nada D, nada E, nada F, nada G, nada A, nada B, nada C. Jadi urutan dalam musik itu adalah C D E F G A B C untuk tangan nada natural atau diatonis mayor. C D E F G A B C ya anak-anak ya. Kalian ingat aja ini tempatnya. Ini menggunakan garis pertolongan. Ini pada di bawah garis pertama ini pada garis pertama ini pada spasi pertama garis kedua spasi kedua ya garis ketiga kemudian spasi ketiga oke okay. ya nah kalau misalnya satu kali mis akan bertanya misalnya mis bertanya begini ini mis kasih garis paranada Tiga, empat, sebentar uh, lima ya, oke. Okay. sini adalah 000 000 nah, Misalnya pertanyaannya mis adalah nada di sini nada apa anak-anak? Ini nada apa? Nada? anak Nada? Nah, kalian perlu lihat di sini. Ini garis berapa? Garis pertama, garis kedua. Nada pada garis kedua. Ini garis pertama, garis kedua. Nada pada garis kedua adalah nada nada G. Berarti ini adalah nada G. Terus lanjut, misalnya misalnya tanya di sini nada apa? Kira-kira ini nada apa? Nada A. Oke, kita lihat di sini. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis empat. Oh, ini ternyata di spasi. Spasi satu, spasi dua, spasi tiga. Sekarang kita lihat. Spasi satu, spasi dua, spasi tiga. Nah, spasi tiga berarti ini ya. Ini nada apa? C1. Ya, C aksen ya. Jadi ini sama dengan do. Jadi nada do itu kan i ya. Ada do tingginya kan i dia. Ini si la sol fa mi re do. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Mis kasih contoh lagi satu ya. Mungkin di sini. Biar lebih dekat ya biar bisa satu dua tiga empat lima kalau mis tanyakan ada di sini adalah nada apa cari di sini nada apa d nada d betul sekali kalau mis bilang di sini nada apa perhatikan di situ garis keberapa spasi keberapa B. B. Ini nada B ya, betul sekali. Ya, sudah ngerti ya anak-anak ya? Sudah, Miss. Sudah, oke. Okay. Nah, sekarang kalau sudah mengerti, Miss kasih pertanyaan ya. Oke. Okay. Sebelum ini ada yang mau bertanya dulu? Ya, kita coba dulu ya, kita coba. Nah, sekarang Miss nggak nggak pakai itu. Sekarang Miss pakai ini silahkan nanti dijawab ya jadi miss akan buat garisnya ya berarti miss buat dulu para nadanya oke okay pertanyaannya nomor satu. Nada di sini nada apa? Pertanyaan nomor dua, nada di sini nada apa? Terus, nada di sini nada apa? Kalau ada aksennya nggak nggak usah diisi ya anak-anak ya. Itu tetap aja C D E F G A B C D E F G A B C ya. Ini nada apa? Oh sorry. Nomor tiga, nomor empat. Oke, silakan bisa dikerjakan. Miss, ini yang G ya, Miss? Ini yang? Yang G. Yang J. Oh. pilihannya tidak ada J. Jadi pilihannya kalian cuma isi apakah ini nada C, D, E, F, G, A, B, C. Salah satu dari itu, itu nada ya, apa yang nomor satu, apa nomor dua, apa nomor tiga, apa nomor empat, apa oke, bisa kalian coba jawab ya. uh, Miss coba uh, slide yang tadi Miss Oke okay. Ini masih latihan dulu ya anak-anak ya Kalian boleh screenshot untuk soalnya. Oke, okay, Miss Top share ya. Ya, ini sudah ada beberapa yang menjawab. Oke, ini ada yang bertanya di Miss ya. Uh, hari ini kalian? Uh, menjawab soal yang Miss berikan tadi ya? Nih, untuk yang yang mungkin baru-baru di depan Zoom ya. Jadi, kita kerjain ke Nih, ini nada apa? Ini nada apa? Nada apa? Nada apa? Di screenshot aja boleh. Oke, silakan coba chat Miss ya. Ya, ini sudah banyak sekali yang jawab ya. Eh, ada yang masih salah, ada yang sudah betul. Oke, okay. kita coba ya. Kita coba. Nah, sekarang jawab. Ya, sudah banyak yang betul. Sudah banyak sekali yang betul. Oh, sudah betul. Oh, su ya, ya. Miss keliru lihatnya. Ya, udah betul semua ini yang jawab. Oke, okay, kita bahas ya di sini ya. Nah, ini untuk nomor satu ini nada apa kira-kira? Nada apa? Silakan bisa unmute. Ini nada A. Ya, tahunnya ini nada A gimana? Hitung. Ini garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Kalau ini letaknya pada spasi spasi kedua berarti dia adalah a ya. Ini nada c, ini nada c juga ya. Ada yang boleh, ada yang pakai aksen boleh, tidak boleh ya. Ini adalah a juga, sama dengan yang di depan ya berarti. Oke jawabnya adalah a c c a ya anak-anak ya A C C A ya jadi jawabannya mungkin yang nomor satu masih jawab C salah ya nomor satu adalah nada A oke oke ya tadi sudah sudah tahu letaknya ya sudah tahu nada-nada Nah, berikutnya kita akan mengenal tanda kunci. Ini adalah treble clef atau kunci G. Yang satu lagi adalah kunci F bass clef. Dia mulai dari 1 2 3 4 garis keempat baru ke samping ada titik 2. Garis keempat ke samping baru titik 2. Ya. Untuk yang ini nanti Miss akan share di LMS juga. Jadi nggak perlu dicatat, ya. Oke, jadi kalian nanti kalau yang di buku cukup untuk kayak latihan soal dan lain-lain. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah mengerti? Ya, nanti kita sambil uh, coba ya latihan latihan untuk Nada-nadanya, ya oke. Okay. Nah, kalau sudah mengerti, eh, mungkin Miss Review sedikit untuk PTS, ya. Untuk PTS kalian, ya, untuk anak-anak. Jadi, kemarin, untuk beberapa siswa yang sudah mengumpulkan dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk eh, gambar, ya, itu Miss bisa langsung koreksi, ya, koreksi eh, di sana. Jadi sudah ada langsung mana yang betul. Jadi di situ ada lima soal. Nilai maksimal tiap soal itu adalah 20. Jadi kalau misalnya kalian menjawabnya gini. Misalnya pertanyaannya adalah jelaskan. Tapi dijawab itu hanya menyebutkan. ya Menyebutkan. Nah itu berarti nilainya nilainya hanya setengah dari total semua. Artinya gini, kalau nilai dalam satu nomor adalah 20, hanya menyebutkan saja berarti nilainya 10. Jadi nilai 10 itu bukan nilai betul semua. Tapi nilai 10 itu setengah dari nilai total. Misalnya pertanyaannya kan kalau nggak salah jelaskan eh, jelaskan empat ragam hias ya, jelaskan ragam hias. Jenis-jenis ragam hias. Nah, itu pertanyaannya jelaskan. Berarti kan jelaskan. Kalau hanya menyebutkan ragam hias flora, ragam hias fauna, ragam hias geometris, ragam hias figuratif nilainya hanya 10. Tapi kalau dijelaskan ragam hias fauna adalah apa dijelaskan. Ragam hias flora adalah nah dijelaskan. Ragam hias geometris dijelaskan ya mengambil bentuk-bentuk geometri dan dikembangkan atau ada penggayaan. Nah dijelaskan semua, disebutkan semua itu nilainya 20. Tapi kalau hanya disebutkan saja nilainya 10. Seperti alat dan bahan disuruh menjelaskan tapi hanya disebutkan. Misalnya pensil, penggaris. Nah, ini kan hanya menyebutkan. Nah, ini nilainya hanya setengah dari nilai total. Pertanyaannya adalah jelaskan. Terus kalaupun misalnya salah semua, jadi ada yang memang menjawab itu salah. Misalnya nomor satu, Uh, jawabannya salah. Uh, ini Miss tetap coret, tetapi Miss kasih nilai setengah. Tapi kalau di situ jawabannya kosong, ada yang nilai, uh, ada yang nomornya keliru sampai nomor 6. dan nomor 6 ini kosong, tapi nomor empatnya nggak ada. Satu dua lima enam, satu dua tiga lima enam. Nah, Nomor limanya kosong sama sekali nggak dijawab, ya. Berarti miscoret. Ini nilainya nol. Kalau nggak dijawab sama sekali itu nol. Tapi kalau ada jawabannya, tetapi eh, salah, nah itu masih ada nilainya setengah upah menulis, ya. Itu kalau uraian. Nah berbeda dengan pilihan ganda. Untuk PAS, ya. Apa yang misjelaskan hari ini termasuk materi PAS nada, nilai nada, kemudian eh, ini adalah not apa, ini adalah nada apa ya, itu masuk di PAS. Nah untuk PAS nanti kita adalah pilihan ganda, ya anak-anak ya. Jadi PAS-nya adalah pilihan ganda. Eh, tolong nanti untuk kita punya waktu ini sangat sedikit. Eh, dari hari ini sampai dengan PAS, kemungkinan PAS-nya adalah pertengahan November. Jadi mungkin setelah galungan kalian langsung PAS. Jadi waktunya tidak begitu banyak. Silakan untuk setiap penjelasan itu bisa kalian dengarkan. Kalau memang kalian mau bertanya adalah saat dijelaskan ya anak-anak ya. Jangan ketika ujian baru nanya, "Miss, ini miss, ini enggak," ya. Besok mau ujian seni budaya baru malam ini semua nanya. Wah, Miss ngajar dari kelas 7 sampai kelas 9 penuh nih WA-nya Miss ya. Jadi saat mengajar Miss begini, kalian bisa tanyakan yang tidak mengerti. Atau kalau perlu kalian baca dulu, jadi tahu apa yang ditanyakan. Baik anak-anak, untuk hari ini sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan ya. Sudah mengerti semua. Oke, kita akan tutup dengan doa. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pembelajaran hari ini, Bapak. Terima kasih untuk kebaikanmu, untuk penyertaanmu ya Bapak. Terima kasih untuk kelancarannya Bapak. Dan saat ini anak-anakmu akan melanjutkan aktivitas. Bapak tetap sertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, okay, baik anak-anak, kalian bisa istirahat, nanti bisa melanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, okay, perhatikan anak-anak. Kemarin kita kan belajar tentang penjumlahan ya. Kemarin kita belajar tentang penjumlahan aljabar. Nah, dalam penjumlahan kan Miss Devi tekankan bahwa variabel itu wajib sama atau harus sama. Sedangkan pangkat variabel itu juga harus sama. Oke okay ya di dalam yesus uh, sebentar di dalam perkalian ini sedikit berbeda ya di dalam di dalam perkalian variabel boleh berbeda karena sifat perkalian adalah menyatukan ya, sifatnya dia adalah menyatukan. Jika variabelnya sama maka pangkatnya bertambah. Ya. Lalu bagaimana jika variabelnya berbeda. Nah, sifat yang pertama tadi menyat sorry sifat yang kedua menyatukan. Maka bersatu. Ya. Jika dia ada kurungan, jika dikurung Angkat milik bersama. Oke, kita masuk ke contoh langsung ya. Contohnya, Miss Devi punya A dikali BN. Ini adalah satu suku. Ini adalah satu suku. Ya, kenapa satu? Oh, sorry, kenapa satu suku? karena suku itu dipisahkan oleh tanda operasi. Kalau tidak ada tanda operasi di sini di antara B dan N, maka BN adalah satu suku. Sampai di sini paham? Paham, Miss. Sampai di sini yang lainnya paham? Paham, Miss karena variabelnya berbeda, maka mereka akan bersatu menjadi A, B, N. Sampai sini paham? Paham. Sekarang Miss Devi punya X dikali Y. Jadinya apa? Jadinya apa? X. X. G, okay. Miss Devi punya sekarang x dikali x. Kira-kira jadinya apa ya? Variabelnya sama enggak? Sama. Karena variabelnya sama, ya, dia nggak ada penyatuan, tapi pangkatnya bertambah. X di sini pangkatnya berapa? pangkatnya satu? Iya, karena tidak ditulis berarti kan pangkatnya dia satu. X yang di sini juga pangkatnya satu. Berarti X, X tidak boleh ada pendobelan dalam mendaftarkan anggota. Maka X nya hanya ditulis satu kali. Pangkatnya menjadi pangkat berapa? Ada berapa x di sini? Dua. Sampai sini paham? Paham, Miss. Sekali lagi ya. X dikali X berpangkat 2. Jadinya berapa? X pangkat X 3. 3? Ya, X pangkat X 3. Iya, X pangkat 3. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Sekarang Miss Devi, naikkan satu tingkat lagi ya. A dikali bn ditambah c. Ini satu suku, ini satu suku, ini satu suku. Maka suku pertama dikalikan ke suku kedua menjadi siapa? abn abn sama ya yang seperti ini ya abn sudah diskalikan dengan suku kedua, a-nya berkunjung ke Suku ketiga yang berkunjung itu adalah yang di luar tanda kurung, ya a dikali plus c. Jadinya apa? Plus ac plus ac. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak nih. Tidak. Mis Mis, kalau misalkan soalnya x dikali xy itu gimana, Mis? Jika variabel sama maka pangkat yang bertambah. Ini ada satu suku. Ini ada satu suku. Iya kan? Kalau misalnya dia dikali, berarti kan Miss Devi hanya mengatakan x-nya ketemu xy. Siapa yang bertambah? X. Pangkatnya X. X pangkat pangkatnya X. X-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Setelah itu ada variabel apa lagi? Y. 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 selesai. Paham sampai di sini? Pahami. paham. Ya. Sekarang Miss Devi mau di screenshot atau gimana? Miss Devi mau hapus soalnya? Bentar misalnya saya screenshot. Ya. Sudah. Sudah ya dikirim ke grup ya nak. Sekarang Miss TV punya, Miss TV naikkan lagi satu levelnya. A n dikali n berpangkat dua ditambah n minus b. Perhatikan baik-baik, ada berapa suku di sini? Satu, dua, tiga, empat, ya. Nah, sekarang ini an ke n dulu, n pangkat dua, jadinya berapa? Jadinya an pangkat tiga. Iya, an pangkat tiga. Karena kan n-nya ini tidak ditulis pangkatnya. Jadi dia berpangkat sa satu. satu, ya. Sekarang ditambah atau dikurang nih an ke sudah ke A n pangkat dua. Sekarang dia ke A n. Maka jadinya berapa? An pangkat dua positif an pangkat dua. Sampai sini paham? Um. Leo, kamu paham tidak? Leo? Ya. Paham tidak? Hmm. Kalau tidak paham, kenapa dari awal kamu tidak bilang? Ini sudah kesekian kalinya. Paham atau tidak? Eh. Hmm. Miss Devi naikkan menjadi pakai angka. Contoh, 2x dikali 3x plus 1. Caranya adalah 2x dikali 3x. 2 dikali 3 berapa? Uh, 6. 6. X-nya ada berapa? 2. Berarti X berpangkat? 2. 2. 2X sudah ke 3X. Sekarang 2X kemana? ke mana? Ke 1. Ke 1. 2 dikali 1 berapa? Uh, 2, jadi 2X. Hasilnya positif. 2X. X-nya tinggal ditaruh saja. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Miss. Yang lainnya? Excel ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak. Excel? Tidak, Miss. Kelvin, kenapa? Satunya kemana tadi? Dua dikali satu. Angka dikali angka. Habis itu X-nya kan tinggal ditaruh. Kan sama aja dengan 2X dikali satu. Ya. Jangan menulis 2X dikali satu. Nanti ini bingung. Mana X, mana kali. Tapi dikurung. Paham? Kelvin paham? Paham. Oke. Miss Vivi lanjutkan. Miss Vivi naikkan satu level lagi. 2X dikali 3X ditambah Y. 2 dikali 3 dulu. Berapa? 6X pangkat 2. X pangkat 2. Sampai sini paham? Faham. Paham. Paham. Kalau dia tidak ada angkanya berarti koefisiennya berapa? Satu. Uh, satu y. Satu. Dua dikali hmm. satu. Uh, dua hasilnya jadi uh, positif dua x. -Y. Iya. X-nya ketemu sama y-nya ini x y. Sampai di sini paham? Dia menyatu. Paham. Kenes <tuh> <tuh> Kenneth paham? Paham, Leo, paham? Paham. Kelvin? Paham. Horizon? Paham. Oke. Miss Devi naikkan satu level lagi. X dikali X berpangkat 2 minus Y ditambah 2. Ya. X mu ke X berpangkat 2. Jadinya berapa? Pangkat 3. X, X pangkat 3. X berpangkat 3. Kok pangkat 3, Miss? Karena ini punyanya 1, ini 2. 2 ditambah 1. Ingat, koefisien dan pangkat. Jika tidak ada, dianggap dia 1. Ya? Dia sudah ke X pangkat 2. Dia belum ke siapa? Min? Min Y. Min Y. Min y x dikali min y menyatu jadinya minus x -Y. min x y x sudah ke min du sorry x sudah ke min y x belum ke siapa dua kedua jadinya uh, dua kali dua kali satu x jadi dua x positif. dua x positif dua x mis. kenapa enggak x dua karena angka itu harus di depannya huruf. Paham? Paham. Dia hmm, menyatu. Jadi 3 dikali X, 3X. 5 dikali Y, 5Y. 6 dikali min X, jadinya berapa? Min 6X. Min 6X. Kan ini anggapnya min 1 min satu ini anggapnya satu ini anggapnya satu tapi dia sosok yang tak terlihat ya satu itu ya sampai di sini apakah ada pertanyaan tidak mau di screenshot tidak, miss. sudah di screenshot sudah oke okay, miss devi clear ya yang di screenshot dikirim ke grup biar temennya semua lihat kita latihan ya. Ya. Oke, hanya lima soal saja. Yuk kita latihan ya. Miss, nanti ngerjainnya itu ini kita tulis di buku atau langsung dibahas nanti? Tulis di buku aja. Nanti Miss Devi bahas. Nggak ada penilaian kok. Oke. Okay. Sudah. Oke, okay. Miss Devi bahas ya. Sekarang, perhatikan baik-baik. Miss Devi punya suku 2X, X, dan 1. Ya, ini suku yang sama sebenarnya ya. Oke, 2X ke X dulu. Jadinya berapa? 2 dikali 1 berapa? 2X pangkat 2. 2X pangkat 2. 2X sudah ke X. 2X sekarang, sekarang ke 1. 2X dikali 1 berapa? 2X plus 2x. Sampai sini, ada pertanyaan? Tidak. tidak, Miss. Yang lainnya ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Miss. Tidak. Tidak miss. Oke, sekarang Miss dilanjutkan lanjutkan. X, pegang X-nya. Ini dan ini. ya. X dikali 2X. Sama saja, cuma dibalik saja. 2x pangkat 2. 2 2 x dikali y berapa xy -Y. Plus y. Plus x xy ya 4y dikali x berapa 4xy 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 kok enggak 4yx -Y. Ingat duluan siapa? X atau Y dalam alfabet? Ya. Sekarang 4Y ke Y. Jadinya ditambah 4Y 4 kuadrat. Iya, pintar. Oke. Lanjut. X dikali Y berapa? XY. XY. X Y hanya menyatukan. Ingat sifat yang tadi yang perkalian yang di screenshot sama temannya x pangkat empat dikali x x pangkat lima. Kenapa 4. bisa x-nya jadi lima? Karena kalau variabelnya sama, pangkatnya bertambah. Iya, kalau variabelnya sama, variabelnya ditulis aja satu kali, terus pangkatnya tinggal ditambah. Ini empat, ini kan satu, empat tambah satu lima. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak miss tidak, Yakin? Enggak miss Oke Yang salah satu siapa? Oke nurse Yang salah lima siapa? Yang salah empat? Yang enggak buat? Oh enggak ada oke Berarti pinter-pinter ya Masalahnya masih satu dua tiga ya Minimal empat di tangan, oke? Ya, kita coba latihan sekali lagi ya. CV bisa hapus atau ada yang mau sekalian screenshot? Boleh hapus. Boleh hapus, oke. Oke, sekarang kita akan mencoba, ya. Akan ada dua soal saja. Yang pertama, x dikali x berpangkat dua min y. Positif tiga, soalnya yang kedua adalah x berpangkat dua dikali x min y min empat. Coba dikerjakan, ingat aja suku-sukunya. Bisa nantinya tidak bingung, gitu ya? Sekarang Miss Devi akan lihatkan ke kalian. X ke X pangkat 2 jadinya berapa? X, x pangkat 3. 3. x pangkat 3. X ke min y, jadinya minus x Bentar. Ya. Nah, x ke minus x 3. X ke tiga, x tiga, X. Positif 3 x. Paham ya? Oke, okay, lanjut nomor dua ya. X pangkat dua ke X ke min Y ke min empat. Dah. X pangkat dua ke X dapatnya berapa? X pangkat tiga. Pintar. X pangkat dua ke min Y? Min X, min X pangkat dua. Ya, pintar. Oh. X pangkat 2 ke min 4. Min 4 X pangkat 2. Min 4 X pangkat 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Bisa Miss Devi hapus? Di screenshot dulu, terus dikirim ke grupnya. Karena ada yang ke toilet temennya katanya. Sudah? Sudah di screenshot? Sudah, Miss. Oke. Satu soal saja lagi, Miss Devi naikkan tingkatannya ya. Dicoba, ya. Dicoba karena Miss Devi naikkan tingkatannya ini. Oke, okay, Miss. Okay, bahas. Pertama, lihat 2 3x1. Selesaikan dulu ini. 2 dikali 3x dapat berapa? 6x. 6x 2 dikali 1 dapat berapa? 2. Plus +2. Simpan dulu ini. Ya. Positifnya nih ikut siapa ya? Ikut Ikut di siapa? Di 6 ya, Iya, 6X saja. ya 6X berarti 6-nya positif. 6 dikali X, 6X dikali X 6X, berapa? 6X pangkat 2. 6X pangkat 2. 6X, 6X dikali 3. Positif 18 X. Seperti penjumlahan biasa, pangkat tertingginya siapa? Ini pangkat tertinggi, nomor 1. Nomor 2-nya ada lagi yang sama enggak? Tidak ada. ada yang sama enggak? Ada 6 X. Sama? 6 X pangkat 2 sama 6 X. eh, hey, hey, eh, hey, hey. eh variabelnya ini penjumlahan loh variabelnya harus sama pangkatnya harus sama Miss Devi sudah coret 6x pangkat 2 ada yang sama enggak ada 6x sama ada. 18x iya 6x sama 18x dapatnya berapa 24x 24x coret coret sisa berapa Sisa berapa? 2. Plus 2. Selesai. Ada pertanyaan? Tidak. Silahkan di screenshot. Sudah? Sudah? Sudah, Miss. Sudah. Sudah, Miss. Oke, kita berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami telah menyelesaikan pembelajaran matematika dan kami akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Mari Tuhan engkau berkati. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Silahkan semua open kamera dulu. semua pen kamera oke kita mau mulai pembelajaran hari ini Misi Irma minta kesediaan dari Erika untuk bisa memimpin kita di dalam doa silahkan Erika teman-teman dan Miss Irma mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih sudah mengumpulkan kami di dalam zoom ini untuk belajar IPS sebentar kami akan belajar IPS selalu mendekati kami supaya kami bisa fokus mendengarkan dan berkati juga Miss Irma bisa mengajar dengan baik. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa hal amin. Amin, terima kasih Erika. Oke, Miss Irma mau aksen dulu satu per kita semua. Yang dimaksud fungsi reproduksi di lembaga keluarga itu apa? Silahkan Wina. Fungsi reproduksi dalam keluarga anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Ya, terima kasih Wina. Jadi begini anak-anak, e, maksud dari fungsi reproduksi dalam lembaga keluarga itu adalah anak-anak e, yang ada di lembaga keluarga, baik itu kalian, termasuk Miss Irma, selaku anak di lembaga keluarga, itu merupakan wujud dari cinta kasih antara suami dan istri atau ayah dan ibu kita ya. Jadi anak-anak yang ada di dalam sebuah lembaga keluarga ya. Seperti kalian bisa lihat di buku paket itu di halaman 105 itu ada ayah dan ibu sedang membimbing anak-anaknya dalam belajar. Nah, Anak-anak di lembaga keluarga itu merupakan merupakan anugerah ya wujud cinta kasih sayang antara ayah dan ibu atau suami dan istri itu e, fungsi reproduksi jadi tanggung jawab orang yang sudah menikah atau e, baik itu suami maupun istri tanggung jawabnya adalah meneruskan keturunannya ya itu yang dimaksud dengan fungsi reproduksi bisa dipahami anak-anak Mengenai fungsi reproduksi berkaitan dengan bagaimana anak di keluarga, sudah sekarang kita lanjutkan ke fungsi proteksi atau perlindungan. Rena mungkin bisa membacakan bagi kita semua apa maksud dari fungsi proteksi atau perlindungan di lembaga Oke. keluarga. Fungsi proteksi atau perlindungan, keluarga memberikan perlindungan kepada para anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis. Iya, terima kasih Rena. Jadi, kalau fungsi proteksi di sini dimaksud adalah keluarga itu memberikan perlindungan kepada para anggotanya. Baik itu perlindungan fisik maupun perlindungan yang bersifat kejiwaan. Ya, jadi di keluarga Anggota keluarga satu dengan yang lainnya itu pasti akan memberikan perlindungan. Ya, contohnya begini. E, Udah sekarang sudah jam 8 malam, biasanya kakak sudah pulang kerja jam segini. Kok belum pulang juga ya? Sudah jam segini. Coba saya telepon deh. Memberikan perlindungan. Contoh lainnya begini. Kakak, kakak, saya dikejar sama anjing tetangga. Mana-mana anjing tetangganya itu itu, di situ. Nah, sini-sini masuk-masuk sini, ruang, masuk, masuk, masuk ruang, tutup pintunya. Memberikan perlin, perlindungan buat anggota keluarga lainnya. Ya. Kemudian contoh lain. Seorang kakak yang menasihati adiknya jangan terlalu lama main game. Ya, contohnya ya. Dek, jangan lama-lama main game. Kamu hampir seharian ya, main game terus. Aduh, ini tanggung, ini lagi seru. Ini gamenya melindungi pola pikirnya, kejiwaannya, biar tidak kecanduan main game. Ya, memberikan perlindungan bisa dipahami anak-anak. Jadi, fungsi proteksi itu berkaitan dengan anggota keluarga yang memberikan perlindungan buat anggota keluarga lainnya. ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke fungsi ekonomi. Coba Naomi bisa bacakan bagi kita semua fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi. Ini yang di modul boleh, Miss? Boleh. <tuh> fungsi ekonomi. Pada umumnya dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Pada masyarakat modern. Kita saja, kita saja Naomi. Nah, jadi kalau fungsi ekonomi ya anak-anak, kalau fungsi ekonomi itu berbicara mengenai eh, peran seorang ayah. Ayah di keluarga merupakan kepala keluarga, ya, tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk anggota keluarganya. Ya, tapi di zaman modern seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan kalau seorang ibu juga ikut membantu ayah dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Ya, jadi ayah dan ibu sama-sama bekerja. Ada nggak di sini orang tuanya yang sama-sama bekerja ayah dan ibunya? Ya, ada Kenes yang lainnya. Oke, Goswin, Leo, Cesia. Ya. Nah, jadi eh, ayah dan ibu itu sama-sama bekerja. Ya kalau dulu mungkin ayah saja yang bekerja, ibu di rumah menjaga anak, mengambil pekerjaan rumah. Tapi di zaman seperti sekarang ini yang sudah sangat maju, gitu ya, sangat modern, tidak menutup kemungkinan ibu ikut bekerja juga membantu ayah mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ya. Bu, oh, anak saya butuh pendidikan. Saya harus bekerja untuk bisa menyekolahkan anak saya, untuk bisa bayar SPP. Bagaimana respon kita sebagai anak? Pastinya, gimana ya caranya ini untuk menghargai jari lelah orang tua yang sudah susah payah bekerja mencari uang untuk bisa kita bayar SPP? Oh, dengan belajar sungguh-sungguh. Kalau ada yang nggak jelas, ditanyakan langsung ya. Jadi itu fungsi ekonomi ya anak-anak ya. Lalu kita langsung saja lanjut ke fungsi sosialisasi. Miss Irma minta Excel bisa membacakan bagi kita semua. Apa itu fungsi sosialisasi? Silahkan Excel. Fungsi sosialisasi. Keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Di dalam lingkungan keluarga anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. Anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas sehingga pada saatnya nanti seseorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Anak diperkenalkan oleh orang tuanya mengenai norma yang berlaku di masyarakat seperti norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dal dalam rangka sosialisasi ini pola anak diajarkan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Oke terima kasih Excel. Nah, mengenai fungsi sosialisasi, jadi ada yang bilang lembaga keluarga itu merupakan lembaga pertama tempat seorang anak belajar bersosialisasi. Pertama, kenapa lembaga keluarga dikatakan tempat pertama anak belajar bersosialisasi? Ada yang mau menjawab, kira-kira ada yang mau memberi pendapat? kok bisa ya lembaga keluarga tuh dibilang lembaga sosial pertama tempat anak sosial, uh, anak bersosialisasi kenapa Wina silahkan Wina hmm, karena waktu anak, -anak baru lahir uh, dan berumur satu tahun atau dua tahun orang tuanya itu mengajarkan um, cara berjalan atau uh, cara membaca dikit itu, Miss. ya terima kasih Wina misalnya Ma ngerti maksudnya Wina yang lainnya mungkin ada yang memberi pendapat, kenapa lembaga keluarga dikatakan eh, tempat sosialisasi pertama bagi seorang anak? Ada kira-kira yang memberi pendapat? Rena mungkin atau Kenes? Ya silahkan Kenneth. Harga adalah agen sosialisasi utama dan pertama bagi seorang anak. Warga menyediakan lingkungan pembelajaran mendasar atau dengan kata lain menjadi sekolah pertama bagi anak. Dalam lingkungan keluarga, anak pertama kali belajar saya berinteraksi dengan orang lain. Cara bertingkah laku berpikir dan mengenali adanya norma-norma sosial. Oke, okay, terima kasih Kenes. Ada lagi yang lainnya yang mau berpendapat? Tidak. Jadi begini anak-anak, keluarga dikatakan tempat pertama seorang anak bersosialisasi karena seorang anak begitu lahir ngoek 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 dia pasti ada di sebuah kelu keluarga ya lalu anak itu, seorang anak itu bertumbuh berkembang menjadi balita, setelah itu semakin bertumbuh berkembang, berkembang lagi, dia mengetahui, oh ini papa saya, oh ini mama saya. Contohnya Misirma ya, Misirma, anak Misirma masih balita, ya. Nah saat ini Misirma sedang mengajarkan anaknya Misirma mengucapkan kata papa, mama. Ketika Misirma mengajarkan anak-anaknya Misirma Papa, Mama, itu termasuk sudah bentuk sosialisasi, bersosialisasi. Anaknya misirma belajar ke misirma, ya. Lalu misirma Papa, yang mana mana Papa, mana Papa ditunjuk Papanya, Mama, mana Mama, mana Mama ditunjuk Mamanya, misirma pastinya ya. Kemudian Nenek, ditunjuk mana Neneknya, Kakek, ditunjuk mana Kakeknya. Nah, itu merupakan sosialisasi pertama. Itu kenapa keluarga dikatakan tempat sosialisasi pertama bagi seorang anak. Ya, nggak mungkin seorang anak tuh ngoek 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 lahir langsung ada di sekolah di lembaga pendidikan. Nggak mungkin ya. Seorang anak lahir ngoek 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 langsung jadi DPR di lembaga politik. Tidak mungkin ya. Jadi semua harus melalui lembaga keluarga. Bisa dia nanti ke lembaga pendidikan? Tapi harus di lembaga keluarga dulu. Ya. Bisa dia nanti di lembaga politik? Tapi harus di lembaga keluarga dulu. Bisa dipahami anak-anak ya, kenapa lembaga keluarga dikatakan lembaga sosial pertama tempat sosialisasi anak bisa bisa dipahami ya bisa ngerti maksudnya Nah, itu. Nah, selain bersosialisasi di keluarga, seorang anak pastinya di dalam sebuah keluarga diajarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, contohnya. Nah, kalau kamu main ke rumah teman atau kalau berkunjung ke rumah orang lain, ingat tolong ketok pintunya, bilang permisi, mau cari siapa nama temanmu? Nah, ketika kalian ada di rumah orang lain, tolong jangan buka kulkas sembarangan. Nah, ketika nah ketika kalian ada di sekolah, sebelum masuk ruang guru, sebelum masuk ruang kepala sekolah, sebelum masuk kelas yang ada gurunya, bilang ketok pintu bilang permisi ketika diberi sesuatu oleh seseorang mengucapkan terima kasih. Ketika melakukan kesalahan ke orang lain mengucapkan kata ma maaf, ya, permisi, maaf, terima kasih. Nah, itu contoh dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang pastinya kalian terima di lembaga keluarga, ya. Nah, ketika menemukan, nah, ketika ingin buang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Ada yang namanya tempat sampah. Silahkan bawa sampah itu ke tempat sampah, buang di sana. Ya. Nah, ketika kalian lewat di depan orang yang lebih tua, ingat membungkukkan badan, bilang Permi, permisi. Ya, bisa dipahami itu norma-norma yang ada di masyarakat. Ada nggak kira-kira norma-norma yang lain lagi yang ada di masyarakat? Banyak ya. Ada nggak kira-kira yang mau menyebutkan selain itu? Silahkan. Apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira norma yang berlaku di masyarakat yang sederhana aja? Ada nggak kira-kira? Karni mungkin? Karni? Eh, yang mana miss? norma sederhana yang berlaku di masyarakat apa kira-kira karne di kehidupan sehari-hari di sekitar kita apa contohnya ya contohnya Mengingat mengingati adik mengetuk pintu pas di rumah orang lain mengingatkan adik Mengetuk pintu pas ya, di rumah jika orang lain. bertemu ke atau ber berkunjung ke rumah orang lain. Ada lagi kira-kira? Wina, silahkan. Mengingatkan adik jika ya, pergi ke taman, jangan mencabut uh, tanamannya. Jangan mencabut tanaman sembarangan. Ada lagi? Ketika bertemu menyebrang. orang yang memerlukan bantuan, silakan Brina. Menyeberang di zebra cross. Ya, menyeberang di zebra cross. Ya. Ada lagi kira-kira yang punya contoh yang lain? Harrison mungkin, Harrison. Harrison. Oh. Ya. Harrison mungkin punya contoh yang lain? mengenai norma sederhana yang ada. Jadi kurang lebihnya tahu ya, Wina, silakan. Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua harus berbicara dengan cara sopan. Ya, dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Ya, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua lalu menunjuk menggunakan gimana? Biasanya begini ya, Biasanya saya begini atau begini. Jangan gini-gini, atau lagi-nunjuk pakai tangan kiri, tidak boleh ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, anak-anak. Fungsi sosialisasi yang ada di lembaga keluarga bisa dipahami ya. Kemudian, sekarang kita lanjut ke fungsi afeksi. Emi, silahkan bacakan bagi kita semua, Emi, fungsi afeksi lembaga keluarga. Emi, emi, ada yang tahu? Emi, kemana? Brilia, kalau gitu, Brilia, silahkan, Brilia. Brilia. Ya, Miss Irma belum dengar suaranya, Brilia. Naiknya Brilia agak bermasalah, dia bukan oh, suara yang kecil. Ya, Miss. Brilia. Ya, Miss. Ya, Miss. Ya, Miss. Oh, Miss Irma tidak dengar soalnya Brilia, oke. Okay. Uh, kalau begitu coba Brina bisa membacakan bagi kita semua fungsi afeksi Brina. Fungsi afeksi, keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Dalam keluarga pula diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarganya seperti seorang bapak yang telah eh yang tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Ya terima kasih Brina. Jadi fungsi afeksi anak-anak keluarga di fungsi afeksi di lembaga keluarga adalah keluarga berfungsi memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya, ya. Jadi, Miss yakin semuanya di keluarga masing-masing mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup ya dari orang tuanya. Jadi, perhatiannya bisa dalam bentuk Naomi, Naomi sudah makan atau belum? Rena, gimana rapot PTS-nya? Kira-kira nilainya Rena bagus-bagus semua enggak ya? Ya. Kemudian Uina, Wina, apakah Wina mengalami kesulitan saat pelajaran online? Ya. Brina, uh, papa lagi di luar? Kira-kira mau titip makan apa? Pasti menunjukkan perhatian, kasih sayang. Ya. Nah, itu uh, fungsi afeksi berkaitan dengan kasih sayang dan perhatian. Dan uh, misir rasa di keluarga tidak tidak dibeda-bedakan ya. Maksudnya antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya tidak dibedakan perlakuannya pasti diperlakukan sama ya sama-sama mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluar dari orang tua masing-masing ya nah itu mengenai fungsi afeksi ya kemudian kita lanjutkan ke fungsi pengawasan sosial silahkan Grady bisa bantu membacakan bagi kita semua fungsi pengawasan sosial. Grady. Grady. Panggilan ketiga. Sorry, Miss. Apa? Grady habis dari mana? Toilet, Miss. Tadi sakit perut. Iya, iya, iya. Ya. Sudah selesai Gredi? Sudah. Gredi, to, coba tolong bacakan fungsi pengawasan sosial Gredi. Yang dari halaman berapa tadi, Miss? 106, buku paket. Oke. Okay. Boleh juga yang di modul. Sudah? Temu, Gredi? Alaman 106 Oke okay. ke keluarga atau yang mana? Fungsi pengawasan sosial Oke okay. Ya. Yeah. Fungsi pengawasan sosial Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga namun dalam kenyataannya fungsi ini biasa dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua usianya. Ya, terima kasih Gredi. Nah, kalau fungsi pengawasan sosial ini berkaitan dengan mengontrol atau mengawasi anggota keluarga. Bukan dalam artian Miss Irma saya di rumah tuh saya selalu diawasi, Miss, saya kalau mau ke dapur jadi diawasi. Lalu ketika saya bikin tugas saya diawasi oleh orang tua. Bukan seperti itu, ya tapi lebih ke melakukan pengawasan agar seorang anak tidak melakukan penyimpangan sosial, agar apa yang dilakukan tidak menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Ya, ini lebih ke memberikan kontrol dan mengawasi setiap anggota keluarganya agar tetap menjaga nama baik keluarga. Ya, Nah, itu mengenai fungsi pengawasan sosial. Lalu kita lanjut ke fungsi pemberian status. Ini dibaca beberapa kalimat di awal saja. Silahkan Cesia ya, untuk bisa membacakan bagi kita semua. Cesia, ya, silahkan. Cesia. Jesse, ya. Ya, Miss. silakan bacakan fungsi pemberian status di lembaga keluarga. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat yaitu sebagai suami atau istri secara otomatis ia akan dikelompokkan sebagai orang yang dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Fungsi dari status suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, mencari nafkah, sedangkan seorang istri berfungsi sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan. Pemilihan rumah tangga segitu saja, Cesia Nah, kalau fungsi pemberian status, ya seseorang ketika dia memutuskan untuk menikah, pasti statusnya akan berubah, ya menjadi suami atau istri dari pasangannya. Nah, kalau tugas seorang suami dikatakan di sini adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga pencari nafkah ya. Lalu kalau statusnya istri berfungsi sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Jadi seseorang setelah menikah dia akan memperoleh status baru sebagai suami atau istrinya dari pasangan dari pasangannya. Lalu setelah itu mempunyai keturunan atau mempunyai anak, statusnya bertambah lagi menjadi orang tua dari anak yang dilahirkan. Ya. Nah itu maksudnya dari fungsi pemberian status. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai fungsi-fungsi lembaga keluarga. Ada yang mau bertanya dulu silahkan. Ditanyakan saja. Tidak. Oke, kalau begitu Miss Irma harap semua sudah paham, sudah ngerti ya apa yang Miss Irma jelaskan. Sekarang Miss Irma yang bertanya ya. Miss Irma yang bertanya. Kelvin? Kelvin? Ya. Kelvin. Ketika seorang anak lahir lalu dia ada di suatu lembaga dan dia bersosialisasi dan diajarkan norma yang berlaku di masyarakat oleh orang tuanya. Nah, itu mengenai mengenai contoh tersebut merupakan fungsi lembaga keluarga di fungsi apa Kelvin? Fungsi? Socialis sosialisasi. Iya, fungsi sosialisasi. Thank you, Kelvin. Lalu Miss Irma bertanya ke Valerie. Valerie. Iya, yeah, Miss? Ayah sebagai kepala keluarga bertugas mencari nafkah. Tapi tidak menutup kemungkinan ibu juga ikut membantu ayah dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Nah, berdasarkan penjelasan Misirma itu, itu merupakan fungsi dari lembaga sosial di fungsi apa, Valeri? Fungsi ekonomi? Ya, fungsi ekonomi. Terima kasih, Valeri. Lalu Misirma sekarang bertanya ke Leo. Leo, ketika seseorang memutuskan untuk menikah, dia pasti akan memperoleh status baru. Lalu ketika sudah mempunyai anak, statusnya pasti akan bertambah. Itu merupakan contoh atau penjelasan mengenai fungsi lembaga keluarga yang fungsi apa, Leo? Fungsi pemberian status. Ya, fungsi pemberian status, ya. Kemudian Miss Irma mau bertanya ke Marvel yang baru saja bergabung lagi. Marvel, Marvel, ya, miss. ya. Marvel, anak merupakan wujud dari kasih sayang antara suami dan istri atau ayah dan ibu itu merupakan penjelasan mengenai fungsi lembaga keluarga yang fungsi apa Marvel? Amis. Anak merupakan wujud cinta kasih antara ayah dan ibu itu merupakan fungsi lembaga keluarga fungsi yang mana Marvel? Fungsi, fungsi mis maksudnya? Tadi Marvel kemana saat Miss Irma panggil-panggil berkali-kali? Saya tadi turun makan bentar, Miss. Kemana? Tadi saya turun makan bentar, Miss. Fungsi yang mana, Goswin? Fungsi reproduksi, Iya, fungsi reproduksi, terima kasih Guswin. Nah, ya, jadi anak-anak itu mengenai fungsi-fungsi dari lembaga keluarga, ya. misir Maharap semua sudah paham dan sudah bisa membedakan mana itu fungsi proteksi, sosialisasi, dan lain sebagainya. Ya, Wina, ada pertanyaan? Miss, apa bedanya reproduksi sama afeksi, Miss? Ya, kalau reproduksi itu lebih berbicara mengenai anak merupakan wujud cinta kasih dari orang tuanya. Jadi, status anak di keluarga itu seperti apa sih sebenarnya, ya winaya tapi kalau uh, afeksi itu lebih kepada bagaimana anggota keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anggota keluarga lainnya di dalam satu keluarga, ya Wina, bisa dipahami. Ya, Oke, okay. ada lagi yang mau bertanya sebelum Miss mengakhiri. akhiri? Ada yang masih bingung, ditanyakan saja langsung. Biar tidak tambah bingung. Coba yang lainnya tetap aktifkan kamera. Uh, miss, contohnya yang fungsi reproduksi itu apa? Oke, okay, Karne, terima kasih. Jadi, uh, contoh dari fungsi reproduksi ya. Seperti yang ada di gambar di buku paket ya. Eh anak, status anak itu sebenarnya di keluarga apa sih gitu ya. Status anak itu merupakan wujud dari cinta kasih ayah ibu kita. Misi rumah kalian kita semua ada di sebuah lembaga keluarga. Keberadaan kita itu merupakan wujud atau hasil dari wujud kasih sayang antara ayah dan ibu kita. Itu maksudnya Karni. Ya, karne? Iya, Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum Mr. akhiri? Tidak? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Mr. harap sudah jelas semua ya. Nanti di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari bersama apa itu lembaga agama. Kemudian fungsi lembaga agama itu apa saja. ya? Nanti kita akan pelajari bersama di hari Jumat. Nah, kemudian sebelum Miss Irma akhiri, anak-anak sudah lihat semua rapotnya? ya Sudah melihat semua rapot sudah tengah miss. semesternya? Sudah, Miss. Ya. Ada enggak nilai yang enggak tuntas? Enggak? Oke, bagus. Saya aman. Ya, kenas Saya aman semua. Aman semua, oke. Uh, kalau ada yang nilainya tidak tuntas, ya, kalau misalnya IPS bisa langsung menghubungi Miss Irma. Kalau mata pelajaran lain, langsung hubungi guru mata pelajarannya. Ya, kalau bingung, Misirma uh, ini kenapa? Terima kasih Tuhan atas pelajaran IPS dan pelajar. Uh, terima kasih Tuhan atas pelajaran dari pagi sampai siang hari ini. Sebentar lagi kami akan selesai. Kiranya pelajaran ini bisa kami mengerti dan dan kami gunakan dengan baik untuk kedepannya. Dan kiranya eh, yang ekskul bisa mengerti pelajarannya tuhan. Terima kasih tuhan. Haleluya. amin. Amin. Terima kasih Brina. Nah, bagi yang ekskul, silakan ekskul, ya.